Kata lain satu kepelakar. Yang Allah Ta'ala sebut dulu yang menunjuk bahawa Tuhan yang berhak disembah, mana yang disembah dengan sebenar-benar itu tidak ada malaikat hanya esa. Wa ilahukum ilahun wahid. Nah, lepas pada tu tak puas hati balik pihak musyrikin kerana mereka senantiasa ibadat sembah akan beberapa daripada pantung-pantung. Apabila ayat dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kamu, sembahan kamu yang sebenar-benar disembah itu hanya satu. Lalu dia minta, manakah dalil yang menunjuk atas satu? Nah, turun pula ayat berikut. Inna fi khalqis samawati wal ard, siapa kepada akhir ayat, la ayatin liqaumin ya'qilun. Cukup jelas Allah Ta'ala menyatakan dalil yang menunjuk atas esanya dia. Pada apa? Pada menjadikan langit bumi hanya dia. Pada silih berganti antara malam dan siang, dia. Cuba main dalil kat tu. Tiba-tiba ada lagi di antaranya mereka yang ambil lain daripada Allah tu, ambil perbuat Tuhan. Lalu Allah Ta'ala kata, wa minan nasi. Sabit tu dalam Arab dia tafsir kata, ayat ini katanya, lama athbatal wahdaniyata, setelah ataupun tak kala telah mengisbat, telah menetap oleh Allah akan keesaan dia. Allah menetapkan biddalail sabiqati, dengan beberapa dalil yang dulu. Pada kata inna fi khalqis samawati wal ard, satu. Wakhtilafil laili wan nahar, satu. Wal fulkil lati tajri, katu tiap-tiap tidak suruh fikir kapal sebesar-besar kapal terapung atas air sedangkan berak. Apalagi muak barang berak sarak, tapi boleh belayar berlari menepati air itu sebuah udara. Kau burung sung terbang, maka kapal sung duduk berlari atas air. Itu apa tu? Dia suruh renung. Itu semua tanda menunjuk atas esanya Tuhan. Bila dia yang esa, ikut dia nak buat apa. Kalau dia nak setak, dia tergelar. Tapi dia nak jaga, jaga. Tak ada siapa nak halang dia, tak ada siapa nak tekan dia. Kan dalil cukup. Di samping itu, ada juga. Tak kalau Allah menetapkan wahdaniyat bidalail sabiqah, bayyana anna ba'dhan nasi, Allah menyatakan bahawa ada setengah-setengah daripada manusia lam ya'taqidha, tidak mereka berpegang akannya, akan wahdaniyah itu, sehingga masih sembahkan yang lain. Ke masa tu tu Arab Mekah, puak Quraisy Mekah, dia mengaku Allah tua yang menjadikan segala-gala, Allah yang memberi rezeki. Ya tahu kata Allah yang menguruh mentadbirkan itu dan ini. Semua hadiah. Dia pun tahu tak boleh. Sebab bila ditanya siapa yang memperjalankan langit apa matahari bulat, dia kata Allah. Yang menurut hujan, yang memberi rezeki Allah. Tapi dia tinggal Allah pada ibadat ke yang lain itu atas alasan nenek moyang dia. Kalau nenek moyang hak dulu nu, dia kata ma na'budul asnama illa liyuqarribuna ilallah. Kami tidak hanya, bukan kami sembah semata-mata malaikat supaya mereka semohanilah boleh mendekati diri kami kepada Allah. Arti berdamping diri. Supaya kita duk gurban berdamping diri dengan sembelih binatang yang disuruh oleh Allah. Sembelih lembu yang cukup syarat, kambing cukup syarat. Nak bergerban berdamping diri kita kepada Allah secara sembelih binatang maklum. Maka orang musyrikin masa tu dia kata kami tidak sembah malaikat supaya mereka yang disembah tu mendampingi diri kami kepada Allah. Tawassul lah dia tu. Maka itulah di antara Allah Ta'ala kata
Mu kata Muhammad, jika kamu tu sebenar-benar kasih ke Allah sungguh sebagaimana kamu dakwa, mu naklah ikut aku. Allah Ta'ala suruh kata gitu, mu ikut aku. Bila ikut aku, Allah suruh aku, rakyat kamu kata, semahan itu hanya satu. Itu juga tak puas hati lah dah. Bila begitu minta dalil, beri dalilnya jelas nyata, ada lagi. Itu mana Allah Ta'ala menyata ayat ni. Wa minan nasi, dan setengah, ini setengah daripada manusia. Dia panggil min litab'id. Sebab dia jumlah. Dan setengah daripada manusia. Dia jumlah tu. Itu ambil daripada min, aku panggil litab'id. Kalau kita nak buat ulah kedua tu malah. Dan setengah-setengah daripada manusia. Muraknya kafir. Dia tafsir. Itu ada mayyattakhidu min dunillahi andada. Mereka yang ambil daripada lain Allah, iaitu asnam, berhala, ambil semua perbuat Tuhan. Itu dia asal tuju pada musyrikin. Hal keadaan mereka itu, yuhibbunahum kahumbillah. Boleh ha pada dhamir mustati yattakhizu ra'i makna. Dan boleh juga bawa apa dia sifat pada anda dan kasih mereka itu. Kalau kata sifat ada anda dan ambil segala asnam perbuat Tuhan yang kasih mereka itu, mereka yang ambil tadi, hum akan mereka itu akan asnam tu kasih sungguh-sungguh. Kahubillahi seperti kasih akan Allah. Itu idafak kemampu. Kita kediakan dia. Kerana kediakan seperti kasih oleh mereka itu akan Allah. Kasih kepada semua hadiah seperti kasih ke Allah. Seperti ke mana? Tafsir. Dengan ta'zim. Yani dengan membesarkan dan menghinakan diri bagi asnam. Makna mereka menyamai, meserupa mereka itu antara Allah, antara asnam, mereka menyamai pada membesar. Sahabat itu panggil syirik. Bersifat yang mumin ada tak? Tak ada. Di segi perbuatan, kita rokok, tunduk, bokok belakang tunduk, sekadar tangan siapa lutut. Tu tunduk tu, tunduk ke siapa? Tunduk ke Allah. Dan juga sujud, hatta ke anggota tujuh dahi-dahi tempat sujud. Sujud ke siapa? Allah. So, bukan? Padahal batin pula. Iktikad kita. Kita sujud ke Allah. Adakah kita niat kosak sujud ke batu di Mekah? Tak. Kosak gitu kupu. Tak ada. Kosak latuh hanya sujud ke Allah. Cara-cara ke pihak tu rupa. Sujud ke Allah. Hingga siapa ke orang yang tak semaya. Sekadar tak semaya ni luput amal lah. Iktikad. Tak ada kata yang lain berhak disujud. Itu orang mu'min. Hingga iman dia tu orang panggil do'eh. Itu mana iktikad dia hanya Allah ma'asa. Pas kalau bab cakap bab beri bekah pula. Siapa yang memberi bekah segala-gala? Allah juga. Hingga tak pandai nak hurai tu, kita tak belajar, tak mengaji, nak hurai tak pandai. Pegang kemah gitu. Tapi tak ada bersakut dengan syirik, orang panggil. Syirik pada iktikad. Ada pun syirik pada bak kerana tu, banyak. Orang makan rendah pada kita ni, enggak? Syirik tu ada. Syirik hak haram. Iaitu, buat sesuatu kerana lain, kerana dunia, maksudnya gitu. Kerana lain pada Allah ni umum sikit. Kerana dunia. Bila kerana dunia, orang panggil kata hak tu, syirik tu orang panggil haram jatuh ke ria ke? Kerana nak beri puji, supaya disebut baik oleh orang, supaya nak kepada kenama duniawi, hak bahasa tu orang panggil ria tu ria haram. Ada perkara menunjuk-nunjuk supaya ditiru orang buat. Hak tu ria juga, tapi ria tu disuruh. Kita sebagai punam, kita sebagai pemimpin,
orang muqtadam bih, orang bahasa ikut ta orang ramah. Bila dia buat apa, orang suka tiru buat. Ha, tunjuklah tu disuruh. Ha, kerana buat sabak bagi orang lain turut buat kebaikan. Kita buat dulu, orang lain oh turut selalu. Ha, nah, ha, tu. Lepas tu ada soal lagi, apa dia? Hak tu diisi orang arif. Diisi orang arif dia panggil syirik. Diisi kita ni tak ada apa, tak ada panggil diisi orang arif panggil syirik. Kita beribadat kerana lain pada Allah, kerana syurga. Dia panggil syirik lagi tu. Kerana takut neraka, dia panggil syirik. Sebab hak sungguhnya, siapa Tuhan semua ni? Allah panggil dia kerana dengan syurga, tak syurga makhluk Tuhan. Haa, ni dia capur lagi. Haa, kata. Hati nak terpakat tu dah lah tu. Makam ihsan. Lain. Haa, sahabat tu bila sebut syirik dia kena hurai banyak kali. Jadi buat lepas gitu, keliru. Nah, syirik ba'akidah, iktikak, semoga orang mu'min tak ada. Lepas kalau kita kata pegah, pegah. Hanya pegah, pegah dengan apa? Pegah bila kita lapar, kita cari makan ni. Kita pegah dengan makan ni, we kenyai. Nah, haa. Pergi lagu mana? Pergi secara hukum adat. Betul. Sakit, cari ubat. Pergi dengan ubat. Bomo tu bijak. Pergi dengan bomo. Pergi secara apa? Cara hukum adat. Bukan pergi secara beri bekah. Hingga kita tak pandai nak hurai. Itu je. Itu lah. Orang hidup pergi dengan ubat. Pergi ubat. Salah pergi. Pergi secara hukum adat. Hukum adat bila lapar, nak menyelesaikan kelaparan, makan. Makan ni. Bila dahaga, nak menyelesaikan kedahagaan, minum air. Bila sakit, nak selesaikan kesakitan, nak menyembuh, ubat. Ke semua tak makhluk Tuhan kata. Ha, makhluk. Bila makhluk, klik pada Tuhan so ya. Ha, tu kata, wahdaniyat so pada zat, so pada sifat, so pada segala perbuatan. Kena dah lah dah pergi. Ingat sebuah hurai weh. Atau anak-anak hurai. Ha, nah. Asabit tu bila kita sungai syirik takutlah kita orang mukmin gerak biasa. Tak ada kan? Mana mata syirik tu kufur, takutlah. Oh mari ayat la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ah hati kena urai mala. Nah. Ah baik tu. Klik ke sini. Kalau gitu ada setengah-setengah daripada manusia sedangkan dalil yang menunjuk atas keesaan Allah tu banyak. Nah. Kasih mereka itu ni hal keadaan kalau terbawa ku yuhibbunahum jumlah jadi ha pada mahanasa ha daripada dhamma yattakhizu man yattakhizu mereka ya ambil ia ha, kalau tu asal dia panggil ra'i makna itu ra'i lapa man yattakhizu tak kata man yattakhizuna kalau lain pada ayat Quran kalau tulis kita boleh man yattakhizu boleh man yattakhizuna kalau lain pada qiraah qiraah dia kena tupu kepada qiraah nah riwayah datang lagu ni kena baca lagu ni tak lain hingga nak ayat kaidah kalau lain pada qiraah kalau orang menyusun mengarang boleh ibarat dengan man yattakhizuna dia panggil ra'i makna man man yattakhizu tu ra'i lafaz man. Ha, habis tu orang mengaji kat dah, dia panggil man mausul mustara. Mausul yang serekat, yang syirik. Yang serekat kan no? Muprak pun kata man. Kalau seorang pun kata mereka. Dua pun kata man. Mereka dua orang pun kata man. Ramah beribu-ribu berjuta pun man. Lapan satu je. Ha, terlapan man berlaku. Ha, tak serupa dengan bahasa ahok muhtas atau lain kalau orang mau tu memperak ha, kata cakap tu memperak rajulun ha, kalau bila dua orang rajulan dua lelaki bila ramah rijalun ha, kata adapun man isim mausul mustarak supa juga ma ha, maka tak kala tu sekali ra'i lafa sekali ra'i makna hati perhati ayat tu mayattakhizu tak kata yattakhizuna situ panggil ra'i lafa. Bila mai di belakang yuhibbuna ha tak ada yuhibbuhum ni yuhibbuna kembali pada man tadi ni panggil ra'i makna ha ni Quran ni balaghah dia jadi ilmu banyak tu dia mengaji ala-ala ilmu tu nah baik boleh tafsir kasih ni anda dan yang kasih mereka itu dan boleh tafsir
yuhibbunahum hal keadaan mereka itu man yattakhizu tadi itu yuhibbuna kasih mereka itu mereka itu klik pada mereka yang ambil man tadi itu kasih hum akan mereka itu dua kali tapi pakai tafsir selalu akan asnam murad dengan asnam andadan hatta sebelah Quran tadi andada tafsir dengan amsalan kerana pada lughah andadan jamak daripada nid nid dengan makna nazid perbandingan ambil buat perbandingan dengan Allah tu syirik baik kemudian kahubbillah kasih kepada asnam mereka tu andadan tak sebut saat ni seperti kasih Allah seperti kasih Allah dan Zuhair juga seperti kasih mereka itu akan Allah di syarat apa pula tu syarat kata hubbi masdar idafah pada maf'ul kahubbillah ni kahubbihim lillah ataupun kahubbihim Zuhair lillah boleh letak dia seperti kasih mereka itu akan Allah seperti pada apa yakni pada membesar ta'zim kasih dengan ta'zim dia panggil tafsir tafsir bagi kasih ke kasih mereka seperti kasih ke Allah lah mana dengan ta'zim dengan membesar dan menghinakan diri bagi asnam rendah diri mengadap rendah diri supaya kita semaya kan rendah diri itu dia tapi tak ada arti dalam semaya dengan rupa bentuk sombong ke dia supaya kita orang pekat kecil pergi mengadap orang besar ke dia kata duduk situ tunggu setengah jam lagi dia akan mari tunggulah kita nama kira kita orang halu nak besar pada ni sebelum pada sapa mari kita kena sapa terlebih dulu setengah jam kita kena sapa lagu tu kalau dekat-dekat apa lagi dia mau sapa dulu kita baru sapa tu jahat adab benar malaikat uzur dimaafkan kerana uzur ada galak uzur mari saat ni tengah jalan ada halangnya mari saat ni ada beberapa sebab yang menyebabkan terlewat maaflah kami minta maaflah hari ni ada datang lewat sikit apa sebelum setengah jam kita nak sapa dulu untuk buat sambut kedatangnya orang besar gitu tak tu sama makhluk tu tu cara besar apabila kita membesarkan Allah dengan cara rokok siapa tu rokok tak boleh sama kita besar ke Tuhan tu dalam tu kita ucap subhana rabbiyal azim ya maha suci Tuhanku yang maha besar tu nasabah ngaduk kita bila kita sujud gitu kita rendah diri kita serendah-rendah maha suci Tuhan yang maha tinggi subhana rabbiyal a'la tu nasabah dengan rupa lah kita Tuhan rendah tu kita Tuhan setinggi-tingginya al-a'la tu kata tu mengandungi makna sabit tu orang yang zuk dalam makna semaya tu juga nauyak tak ada arah lah jadi qurratu ain dia panggil semaya itu Allah menjadikan ketetapan mata bagi orang nabi-nabi dan bagi para orang arifin-arifin Allah Ta'ala jadi sejuk mata dalam semaya kita tak lah panah pedih peluh kita ni Allah panah pedih sudah pak maya juga panah tak itu weh ada air enggak sikit pasal air nak semaya cuba dah lagi ni kipas dah sudah punya pak ada sengah sudah pak bangun pak ucap baju luar panah bawa salah semaya panah kita dah lemon ni sejuk mata ralik lah semaya Allah beza teruk deh asal ada bahasa sakah nalah gitu kan benda ni benda bukan bahasa boleh buat kita nak jok rada tak boleh Tuhan akak bukan kita akak Tuhan akak yarfa'illahu allazina amanu minkum kita orang mukmin Tuhan akak dah daripada orang lain lepas tu wallazina utul ilma darajat orang Allah Ta'ala beri ilmu kata kalangan ulama Allah akak lagi berapa darajat sampai 700 darajat kemarin itu beza kita akan biasa dengan para ulama apalagi dengan para nabi lagi tinggi mereka itu kenalah bila masalah semuanya sejuk mata tu sahabat yang suruh minta tolong dengan semaya kenapa? Bagi kita berasa nak pakai apa? Semaya ista'inu bisabri wassalah hei orang mukmin bertolonglah kamu dengan dengan sabar dan dengan semaya sahabat semaya boleh sejuk mata serabut-serabut semaya kita serabut tak boleh semaya
tasakah sunnah, tasakah nama ayah hajat. Fardu pun tinggalkan nak serabuk, tak boleh nak ayah serabuk. Haa, tu kita. Tengok jauh beza tu. Dia medak buat serabuk semaya senil lalu. Ish, dah. Tu dia. Masya Allah. Sahabat tengok kata-kata duk berkecek dengan Tuhan. Ngongi kita tu. Masalah semaya, duk berdoa macam-macam doa, minta rezeki dalam Tuhan. Ya, dah cukup dah lalu kira. Tapi dah tak faham gitu. Jalan baca ketika kita duduk tahiyat, ketika duduk antara dua sujud tu. Dia minta apa? Rabbi, wahai Tuhanku, irfili apulaha. Minta apa dosa? Rabbi, irfili warhamni, kesialah kaku. Ha, minta Tuhan kesial. Ha, Rabbi, irfili warhamni, wajburni. Minta kau tempellah, tampunglah di mana ada cacat, kekurangan bocor, di mana kau tu lo tampunglah. Tapi kita faham sedap sungguh. Nah, ha, tapi kalau kita semain ramai-ramai tu nak ra'in gemari, iman tak boleh panjang sangat. Nak ra'in anak buah di belakang makmum ni. Makmum pun nak panjang cara dia tak boleh kerana wajib dia turut iman. Lama zub dah otak, main sujud tiap malam aku duduk. Duduk cara dia. Orang bangun tiap malam aku duduk. Tak boleh lah wajib kita kena ikut. Bak belarak, perak-rakkan. Jadi sengaja jauh-jauh lah putus mualak. Nak turut. Dah itu ke? Tak pilih lagi mah. Dah semain sorry lah ha. Kita ada seorang laju. Kau tu pula. Allah. Tu nak ayat orang yang sedap lagu tidak berhati makna tu. Rabbi fili warhamni wajiburni. Lepas tu, warzuqni. Minta Allah aku beri rezeki lah. Ha, jadi kita nak sangat minta murah rezeki, murah rezeki. Nah. Warzuqni. Lepas tu apa lagi? Warfa'ni. Tu. Minta Tuhan angkat. Minta Tuhan angkat. Akak derajat, akak segala-gala angkat. Nah, warfa'ni. Lepas tu, wahdini. Tunjuklah, minta tunjuk. Lepas tak terdapat tunjuk dah, kekalkanlah di atas tunjuk yang telah kau tunjukkan. Wa'afini, minta beri afiat tubuh badan ni. Sehat wal afiat. Wa'afu'ani, dan ma'ahlah. Allah, tengok tu dalam tu saja. Pada kita siapa tu? Tengok tu, ha? Mungku. Hei Tuhan, mung apalah aku. Hei Tuhan, mung kesia belah aku. Hei Tuhan, mung akak lah aku. Mung wisihak aku. Mung tepel lah di mana kekurangan aku. Dan mung maaf lah kesilapan aku. Mung, hei, mungku. Tunggu Tuhan. Biar sedap sungguh ni masa apa? Kita nak cepat. Allah Akbar. Maaf, ini roh sujud dah belah-belah. Nah, soalan ya Allah, soalan selalunya gitu. Sumpah. Gapo tak tahu. Nah itu kan? Itu dia. Sama Allah SWT dah betul tak betul, tangan berayun tak habis siang turun kita. Apa itu? Itu kata tak sedapnya kita. Nah, panah pedihnya kita. Yalah, lagu mana pun kita semai lagi. Lepas tu, dia mahu kita tanya lah. Apa kalau ada lagu tu, lagu mana? Lagu tu? Tanya lagu mana, ayat ada lagu tu? Dah, sah ke tak sah? Itu kira pula kepada rukun syarak. Gitu. Cukup rukun syarak, sah jawabnya. Sepenuh tak sepenuh atau pula kepada khosyok tak khosyok tu. Terima hati macam tanya. Kejauhan kita tanya terima ya tak? Allah yang menerima. Asal kita buat cukup rukun syarat zuhir batin, harapnya dia tu terima. Tu dia. Klik ke sini. Tu kasih mesra mereka. Baik. Wallazina amanu asyaddu humban lillah. Ni tak kata. Dan bermula segala orang yang beriman, segala orang yang percaya dengan Allah dan Rasulnya. Kita sebut dua tu, lawazin kait lagi lah. Bila percaya dengan Allah dan Rasul, kelaziman dia tu banyak lagi. Dan bermula segala orang yang beriman, segala orang yang percaya dengan Allah dan Rasul. Itu ialah sangat kasih bagi Allah. Asyaddu hubban lillah. Asyaddu sitabdi khubah allazina. Hubban tamyid. Terlebih sangat kasih bagi Allah Ta'ala. Lebih daripada kasih orang kafir bagi asnam. Tu kita yang mukmin. Tengok kasih tak samalah dah. Kasih tu tak samalah. Pada umumnya orang mukmin tu kasih ke Allah. Tapi tu kalau raja semua lain dah. Tak rela tukar. Tak tukar. Sebab apa boleh kasih ke Allah? Kerana orang mukmin
dia tiada berpaling daripada Allah sekali-kali. Berpaling daripada bahasa. Ya'diluna'an. Berpaling dari ini makna tinggal. Dia panggil alil mujawazah. Tak berpaling daripada Allah. Sekali-kali. Apa sekali-kali? Yang ini sama ada ketika susah dan senang. Dia tak paling sekali-kali daripada Allah. Sebab dia kata orang mu'min lebih kasih pada Allah sangat tu. Kerana orang mu'min dia tidak berpaling daripada Allah. Tinggal Allah tak tinggal sama sekali. Sekali-kali, apa sekali-kali? Yang ini sama ada pada waktu susah dan waktu senang. Bahkan, waktu susah lah sangat-sangatnya. Ada pun orang yang bukan mukmin dan orang kafir berpaling, ini berpaling ia kepada Allah. Berpaling kepada. Apa nak berpaling kepada? Beradak lah. Berpaling kepada Allah, kalau lupa ingat ke Allah, bila? Pada waktu kesusahan, yang ini saja. Sebab tu ada cerita pada orang Quraisy dulu. Bila jatuh kesusahan, jatuh kemarah, jatuh apa? Ya berdoa tu. Bila dia belayar kot laut, mari hari ribut ke apa kot. Ya berdoa dengan Allah. Minta selamat lah kalau dia selamat. Gini. Allah selamat ke dia. Janji. Bernaik selamat lepas darat naik pak. Pergi sujud kelas. Hantar orang beradab kepada Allah ketika susah je. Ada orang mukmin tidak berpaling daripada Allah. Ini tak tinggal Allah. Sama sekali, sama ada ketika susah dan senang. Bukan ketika susah saja. Tapi rolik kita, orang mukmin ada juga hak rolik. Tapi bukan tinggal tu. Terlupa je kita. Bertukar senang, maju. Terlupa. Lupa sikit. Berlaku susah, penuh kelik masjid. Mula ringgit. Tak itu kan? Lepas tu kan penuh masjid. Pergi dulu lah tu. Tengah jam waktu pergi dah. Kita susah ingat ke Allah tengah tukar waktu COVID. Ada susah kan? Kita biasa dah bebas pergi mari tengah. Nak pergi ke mana, telitah nak pergi ke mana. Pasti kena setak tak boleh tubik pada rumah. Tak ada nak berjara lagi tu. Tak boleh rumah. So susah bercakap dah. Tak boleh tubik kampung. So susah. Tak itu kan? Bukan ada oleh azab ke podak lagi. Kita tak ada kena penyakit pun. Tapi nak tubik pada kampung tak boleh. Susah dah. Ya, hanya setengah sang kampung tak tamu patah. Tak menyekat tak boleh nak pergi. Hak luar tak boleh masuk. Hak luar, hak dalam nak tubik tak boleh. Susah rasa. Kita ingat ke Allah hanya tu kata dah. Macam Yasin tak malah. Itu dia. Berzikir lah. Itu. Hingga siapa dia kata, tak boleh beri pun semua. Tak boleh semua. Ayat murid. Bawa pihak terbuka tak ada lahan pun. Ya lagu tu. Kita dah. Semua no tak boleh. Ya. Ayat terbahaya. Tak kerti tak boleh. Gini. Yang jadi. Itulah mereka kata nafsu. Bagi orang yang kerti, nak kan ini masa darurat. Masa darurat. Selur dulu. Gitu dah. Baik. Ini Allah Ta'ala puji orang mukmin. Benar perbezaan orang mukmin ni dia asyaddu hubban lillah, sangat kasih bagi Allah Taala lebih daripada kasih orang kafir kepada bagi asnam, kerana orang mukmin tiada berpaling dari ni tinggal Allah. Di mana tidak berpaling daripada Allah, berpaling tinggal Allah sama sekali, yakni sama ada pada waktu susah dan pada waktu senang tak tinggal Allah. Tengok orang kata sebut Allah la ilaha illallah jalal subhanallah, tak tinggal ke Allah tu. Nak makan bismillah, tengok sudah makan alhamdulillah, nak naik kenderaan bismillah, dia tu tak tinggal. Dan orang yang kufur itu berpaling ia kepada Allah, berpaling mana, berpaling kepada mana mengadap, berpaling ia kepada mengadap pada Allah pada waktu kesusahan sahaja. Walau yaralladzina zalamu, walau yaralladzina zalamu iz yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha shadidul azab. Dan jika melihat oleh segala mereka yang zalim, ya tafsir kafir,
Ya berkata zalim ni umum. Maknanya wad'u syai' fi ghairi mahallih panggil zalim. Nah, letak kes waktu tak kena pada tempat tu panggil zalim. Harta milik kita sah, tiba-tiba kita guna, ha, jadi lari pada syarak, panggil zalim, bukan? Ha, tu murak di sini kafir, allazina zalamu ni maksudnya allazina kafaru, tapi guna zalamu. Ha, bila tu? Kalau dan jika melihat, kalau melihat, ada setengah tafsir melihat mana tahu, dia panggil yara, mana ilmiah. Ada pun melihat asal, melihat dengan mata kepala. Orang mengaji lurah pula. Nah, lurah bila kata ra'a yara, terjemah asal melihat. Melihat dengan apa? Tengok dengan mata kepala, dia panggil ru'yah basariyah. Itu orang mengaji kaedah muta'adi satu. Tapi kalau ra'a yara, lihat dengan mata hati, dia panggil ru'yah. Apa dia tu ilmiah. Itu muta'adi dua. Sini, apa dia? Walau yara allazina zalamu, dan jika ni kalau melihat oleh segala mereka yang zalim kafir, bila iz yarawnal azaba, ketika melihat mereka itu akan azabnya, azab neraka. Yang ni sekiranya kalau mereka tu terhabi nampak duduk di dunia ni, nampak dah azab di akhirat sekiranya begitu. Nampak kata annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan akhirat dan kemenangan itu hanya bagi Allah sekalian, bagi Allah semuanya. Dan wa annallaha syadidul azab, dan bahwasa Allah Taala itu sangat-sangat azab. Kalau mereka nampak gitu, jawab lau tu mahzuh kedih. Nah, secaya tiadalah mereka ambil lain pada Allah tu sembah. Kalau we nampak gitu. Ha, ni nasib baik kita yang mukmin, walaupun dengan mata kepala kita tak nampak, dengan mata hati kita nampak. Nah, Allah taufik kita, kata sungguh kita ni ada akhirat. Kita akan bangkit. Bila bangkit, masing-masing terima balasan. Maka balasan dua aja. Tempat nikmat, rahmat, syurga, tempat azab, siksa, neraka. Dua tu yang kita akan datang. Kita yakin begitu. Bila yakin begitu, walaupun kita tak nampak dengan mata kepala, mata hati kita tu nampak dan terima. Lalu tu tempat main berasa takut bila raya hak azab nak. Berasa harap tinggi bila raya nikmat. Habak tu terhawak fardu takdir. Kalau mereka itu lihat di dunia ni, nampak dah. Kata kekuatan akhirat ialah bagi Allah semuanya. Allah sangat azab. Kalau mereka lihat begitu, nascaya tiada ambil mereka itu. Tengok di hurai makna. Makna, yakni makna ini ayat begini. Makna ini ayat, jika mengetahui mereka itu. Ayat pusing pula tu. Itu makna kata, ada tafsirkan yara dengan makna ya'lamu. Jika mengetahui mereka itu. Mengetahui sini kena tambah lagi. Mengetahui mana yakin. Ya, kadang-kadang tahu sepitah lalu tak yakin. Mana tahu yakin. Jika mengetahui mereka itu, tahu di dalam dunia ni, seperti ahli kitab, kan mereka tahu juga. Karena mereka tak ada ingkar, apa dia tu syurga dengan kau akhirat, mereka tak ada ingkar bangkit. Cuma mereka pergi kufur betul deki ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kufur segitu. Bila dia kufur, dia berani segala-gala dalam. Kufur tu kerana pucuk mari daripada hubbud dunia. Bila hubbud dunia hak tu tekal buat mereka tu sahabat berani segala-gala. Berani tukar ayat Quran. Ayat Quran tu tak izin. Tukar Taurat. Ubahkan hukum. Berani. Sahabat apa? Tekannya hubbud dunia. Buku tu. Ada apa akhirat? Pahaya kata pula. Kata buat dia tak akan masuk neraka. Kalau masuk pun 40 hari. Kan? Tak cerita mereka kata nak. Waqalu lan yadkhulal jan, apa dia kata? Lan tamassananna illa ayyaman ma'dudah. Kan? Apa dia kata tak akan kena kita ni aku. Malaikat beberapa hari je kalau kena pun. Sawasa dah tu. Tu dia. Tak akan kena kita. Kalau kena pun tak berapa hari je. Tengok tu sombong dia tu.
Ha, dia panggil apa tu? Tu tak yakin dengan akhirat, salah jadi hukum sendiri. Tu berhukum sendiri kita panggil. Sebab Allah Ta'ala tekal bila kata gitu, kita tak akan kena dengan aku malaikat berapa hari. Tuhan berkata, "Qul," mengkata Muhammad. Hak mung kata, adakah mung kata tu nah daripada Allah Ta'ala lah kitab mung Taurat, rakyat kata mung tak kena dengan aku. Sedangkan mung kupur dengan Quran, mung kupur dengan Nabi Muhammad. Lepas mung kata mung tak kena dengan aku. Adakah mung kata tu daripada Allah Ta'ala, kau mereka sendiri. Kata, berani pun tahu tu. Tu mana kena tak yakin. Kita buat tak yakin ni tak berani tu. Kita kerja tak, ha, jangan kerja tak kena nak agama, tangga email. Oh, astagfirullahaladzim, tak tahu, minta maaf. Ha, kebasa takut sebab kita yakin walaupun rendah keyakinan pun yakin tak ada. Nah, maka itu maknanya jika mengetahui yakin mereka itu di dalam dunia ni akan bersangatan azab Allah, yakin sungguh-sungguh, dan bahawa kekuasaan Allah di akhirat itu hanya bagi Allah. Wal apa dia? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ka. Ha, semua urusan pada hari kiamat bagi siapa? Hanya lillah. Kita dah baca cerita tu. Nah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan hari akhirat Allah jua dia nak izin ke siapa, dia nak suruh siapa syafaat, dia nak maaf siapa, dia tak siap antuk siap ampun siapa. Iyo. Kan kita yakin gitu. Nah, tu dia. Habat itulah apabila kita galak orang peringat kita main bahasa takut, gerung, bukan kita ada asah, kita ada asah. Tu. Pastu tu Tuhan buat fardu takdir lah ayat ni. Kalau sekira mereka tahu yakin sungguh dalam dunia ni, kata bersangat tak azab Allah. Dan kekuasaan akhirat itu hanya bagi Allah semata-mata, tidak ada bagi lain sama sekali. Bila tu? Waktu memandang mereka itu baginya. Mana waktu memandang? Hanya azab Allah semata-mata. Waktu memandang mereka itu orang kafir baginya, iaitu hari kiamat. Nah, kalau sekira mereka tahu begitu, jawab nascaya tiada, dia tulis diambilkan tu, itu tak ada dalah yang kedua tu. Nascaya tiada ambil oleh mereka itu, tak ambil daripada lain Allah, tak ambillah di semua perbuat Tuhan. Tak. Moga Tuhan yang berhak di semua, tidak ada malaikat hanya ia. La ilaha illallah. Ya, tidak ucap semua tu. Tidak ada yang di semua, yang berhak di semua, malaikat hanya Allah. Sebab itulah nak jadi ibadat apa itu kena asahnya tu dia dulu. Asah dia tapak hak tu dulu. Lepas tu amalan lain berapa lain berkecek, bekerja, buat berapa gerak geri kaki tangan jadi ada kebaikan-kebaikan bina tak asah saat ni. Bila asah tu tak ada gerak, sia-sia. Sebab tu kata wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Kerjaan-kerjaan orang yang kufur tu dah bani seperti alung-alung jadi tengah padang. Apa alung-alung? Kita panggil apa? Melorak kapung. Ni pun panah kita tu tengok jauh tu nampak sepuluh urit-urit dia. Kalau atas minyak tan nampak sepuluh air duk litah minyak tan tu tengok jauh. Bagi dekat lah tak? Ha, ke apa panggil melorak kita? Ha? Ha, setengah ke apa panggil api pokok. Ha, tu setengah tu. Setengah-setengah lagi panggil apa? Gurung pokok tu ke apa sahaja lagi? Ibu pa, ibu pokok. So, lepas tu ibu pa sahaja dekat pokok tu. Karung. Ada setengah panggil api karung. Ni api pokok. Dekat dah tu pokok dengan karung tu. Api pokok, api karung. Tu bahasa surat panggil seperti alung-alung yang di tengah padang. Nampak hawa-hawa tak itu kan? Tengok jauh air depan. Bagi dekat tak ada. Khayal saja. Tu Tuhan kata, kerjaan orang kufur kerana asah iman dia tak ada, Tuhan balas hanya di dunia. Dia buat baik, boleh kebaikan di dunia. Maka tak ada berlawan yang kata buat baik, boleh baik tu. Tamdi, daidi, tak itu kan? Boleh baik, buat baik, boleh baik. Tapi bagi buat baik, nak apa dunia, tak habis dunia. Nak kenamaan dunia, boleh. Nak kepada apa dia, kekayaan, ketinggian dunia, boleh. Nak orang puji, boleh orang puji. Tapi akhirat, tidak ada, mereka dia tak percaya. Apa kita orang mukmin? Dunia akhirat, apa itu? Atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Kita dua-dua sekali.
Nah, itu dia. Baik. Itu dia kata kalau sekia tahu begitu. Nas jaya ni syarat pada kata jawab lau tu ya panggil mahzuh. Sahabat setengah Arab ya tafsir. Walau yarallazina zalamu iz yarawna al-azaba la ra'ai la ra'a amran aziman. Nah. Ada pula setengah kiraat baca walau tara. Nah, kalau walau tara tu khitab ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah syadidul azab. Iz tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Iz tabarra'a. Kira jumhur baca gitu dah. Baca izha. Iz ta. Tak ada idiradak lah. Tapi kalau setengah kira'ah, iaitu apa dia kira'ah Hamzah dan Kisai. Kira'ah Kufin juga. Kita baca ni kira'ah Asim. Tiga-tiga dalam Qura' tujuh tu tiga. Asim, Hamzah, Kisai. Tiga-tiga ni orang Kufah belakang. Dia panggil Kufiyun. Maka kira'ah kita baca Ilta. Ilta dengan Zuhir kita. Ada pun Hamzah dan Kisai dia baca dengan Idram. Masuk Za dalam Ta. Baca punya mana? Itta. Hak kita ni iztabarra'a itu lah. Iztabarra'a. Dia iztabarra'a. Zab masuk dalam ta. Mana ditukar za kata idga. Cuba iztabarra'a. Iztabarra'a. Makna tak ada apa. Segi baca. Iztabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Apa tu cerita? Ketika melepas. Ketika melepas diri. Kita panggil berlepas diri. Panggil juga tak? Kita berlepas diri. Ada panggil berlepas tangi. Berlepas tangi. Bila tak tanggungjawab, apa yang berlepas tangi? Dia tu berlepas tangi dah. Tak tanggungjawab. Tuhan guna. Ketika tabarra'a. Tabarra'a mana? Berlepas diri. Oleh segala mereka. Allazina tubi'u. Oleh segala mereka. Selit tafsir dulu. Kepala-kepala. Kanak kisahnya ru'asa. Kepala-kepala, ketua-ketua. Yang diikut. Uttubi'u. Ketika, apa dia, berlepas-melepas diri oleh segala mereka, yang ni kepala-kepala yang diikut oleh orang ramah. Ketua-ketua. Berlepas diri, minallazina taba'u. Daripada tu takluk pada melepas diri. Melepas diri tak bertanggungjawab lah kita panggil. Melepas diri ni tak bertanggungjawab. Melepas diri daripada segala mereka yang mengikut. Tu allazina taba'u. Rupa serupa tulis baca berbeza hayat. Hanu baca uttubi'u. Tu nak apa bina mafu'u. Hanu ittaba'u bina fa'il. Mana hak nu berlepas diri oleh ketua-ketua yang diikuti oleh orang ramai berlepas diri tak tanggungjawab daripada segala mereka yang mengikut anak buah. Kalau Jawa panggil anak buah, kita sini panggil anak tangan. Tu artinya maksud kata berlepas diri yang nak tafsir mana melepas diri. Arti yang ni arti bagi melepas diri itu maknanya ingkar. Ingkar oleh mereka itu. Siapa mereka itu? Kafir yang menyesak. Yang menyesak ke orang lain. Tak apa cakap tu. Mereka ingkar oleh mereka itu. Siapa? Kafir yang menyesak ke orang lain tu. Ingkar akan menyesak mereka itu. Menyesakkan mereka itu siapa? Kafir yang mengikut. Jadi sesak. Apa nak ayat? Bila akhirat esok berdalil lah weh. Orang ni kata kami tu nak beri medah. Mu sekat. Kami nak beri medah. Mu kata kalau beri medah Muhammad. Aku bunuh lah. Takut kemung tu. Aku tak turut. Sabit mu. Orang ni kata. Tak ada sabit aku. Aku ugut saja ya. Mu. Memang lepas tangan. Lepas tangan. Tak bertanggungjawab. Siapa panggil pun tak tanggungjawab. Kenapa?
Siapa yang pun tak tanggungjawab, merap pit chop. Tu. Ah, sahabat tu jangan kita buat sedak sangat besar entah dunia ni tak apa segala-gala aku tanggungjawab. Beban kena lekat buku lagi pula. Ya balik salahnya lagu tu. Cuma kecek lagu tu nafsu dia mari. Bon apa nak sakut bukan dia weh. Salah apa kita bukan dia. Ha kan. Ha ni terhadap cerita akhirat esok orang pengikut dengan orang yang diikut. Bila lekat kis sikit lagi hak ni kena azab. Maka dia hani nak atas ketua. Mu. Ah ni kata, "Hei, tak sakut dengan aku." Ha tu istabarra allazina tubi'u. Ketika melepas diri oleh ketua-ketua, melepas diri daripada orang yang pengikut-pengikut. Ha tak tanggungjawab. Ha tu hasita patah tu. Nah. Wa ra'awul 'azaba dan yakni pada ketika lihat atau pada tabarra'a tadi. Bila tu? Dan pada ketika melihat mereka itu siapa mereka itu? Klik pada kafir-kafir yang mengikut dan yang diikut. Kedua sekali lah. Maksud allazina tubi'u dan allazina taba'u. Semua sekali maksud ra'au. Ketika melihat mereka itu, siapa mereka itu? Segala kafir yang mengikut dan yang diikut. Yang diikut yang panggil ikutan. Nah, hak yang mengikut terpanggil pengikut-pengikut. Kalau kata semaya agak, pengikut tu makmum lah. Makmum tu pengikut. Manakala imam tu yang diikut. Apa ni? Ikutan. Nah. Jadi ketika nampak akan azab-azab Allah. Pakak berlepas diri, handi-handi mari. Wa taqatta'at bihimul asbabu. Dan ketika putus. Takhlib pada jumlah ni lagi. Dan putus dengan mereka itu segala kafir tadi putus apa? Oleh segala asbab. Apa maksud asbab? Segala perhubungan yang antara mereka itu, antara segala kafir yang mengikut dan yang diikut tu putus hubungi apa dia? Hubungi yang antara mereka itu pada dunia. Kalau kita dekat dunia ni, ni anak, cucu, sepupu, dua pupu. Nah, keluarga di dunia ni. Gapo? Daripada rahim tu perhubungan nak bayar perhubungan antara mereka tu pada dunia tu gapo? Daripada rahim-rahim anak kerabat. Silatur rahim, hubungkan tali persahabatan, tali persaudaraan dari dunia. Dan mawaddah, apa mawaddah? Berkasih mesra. Tu mawaddah. Tah dunia ke? Duk berkasih mesra pergi mari, berkawan pergi mari, keluarga pergi mari, lawak pergi mari. Tapi bila akhirat esok, memuakuku. Nah, tak bertanggungjawab. Itu berlepas. Hengok siapa begitu habis harapan balik orang yang pengikut, lalu dia kata, Tuhan cerita, siapa duk berlaku dah. Walah tak berlaku lagi, akhirat lagi. Nah, tak ada siapa-siapa lagi ke sana. Tapi Tuhan cerita ni siapa benda duk berlaku dah. Tilik pada ilmu Allah. Iradah Allah telah menentu sedia. Allah tahu sedia. Kata akhirat begini. Supaya benda ada dah. Supaya kita misalnya Pak Nak buat pelan dah. 50 tahun, 100 tahun ke datang. Di sini akan jadi bangunan, jadi bandar besar. Ada dengan rumah begitu-begitu kan tu. Pelan. Oh apa ni? Sini akan jadi bandar besar. Jadi cukup lekat ada sini. Oh tu dia. Lepas tu bila? Tengok situ. 100 tahun lagi. Oh, lama lagi. Tapi tu baik dah pelan. Apa sepada dah. Lepas tu bila tergi-kergi, tu baik sengah. Nah. Pelan ni kan lagu tu kan. Orang nak buat apa, dia tak pahit situ. Gapa ni tak ni? Oh, sini akan jadi banyak. Akan ada dengan masjid, ada dengan rumah, ada dengan apa itu, ini, ni. Tengok. Tengok, 20 tahun ke datang. Kalau tu habis rumah, boleh tengok. Lama kita sapa situ. Sungguh weh. Hak pelan kaya, buat sungguh dah. Buat sungguh dah. Tu. Tu sebagai contoh pan ni terhadap ayat Al-Quran ni, akhirat ni tengok, orang kufur akan kata gini, dah hak balik nak akan pelepas diri. Pas kita orang bimak, ya nanti tengok. Kalau pun tak kata, ya kau kan bezo gitu. Hei, mana boleh jadi Tapi orang yakin, ya jadi sebab tu orang royak sendiri. Itu dah. Lain pada orang royak, boleh jadi, boleh jadi iya, boleh jadi tak. Tapi dia royak sendiri. Abang juga kata dia awal lagi. Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab Allah ni. Tidak ada ragu padanya.
Ni ayat ni. Kata balik orang mengikut pula. Wa qala allazina ittaba'u, dan berkata oleh segala orang yang mengikut. Mengikut pada sesat, mengikut pada salah tu, dikata kan, law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Apa tu haji tu? Law anna lana karratan. Ayat jumlah. Jika bahawa. Makna kalau-kalau. Orang ngaji kata, senang kata law ni, law li tamanni. Cita-cita dan angin-angin. Law anna lana karratan. Jika, yakni kalau-kalau. Mudah-mudahan. Kalau bahawa boleh bagi kami itu kembali kepada dunia. Ini cerita mustahil. Ini kalau ngaji law. Litamanni. Ngaji apa makna tamanni? Laita litamanni. Apa makna tamanni? Talabu amri atau talabu ma la tama'a fihi au fihi usrun. Ngaji ta'rif dia. Bila cakap dengan laita. Mudah-mudah. Ya laitani kuntu turaba. Kata kata. Di akhir surah Naba'na. Wa yakulul kafiru. Ya laitani kuntu turaba. Lagi berkata oleh orang yang kufur. Mudah-mudahan aku jadilah. Aku ni tanah. Mudah-mudahan. Maka tu panggil laita. Maka lau ni lau makna laita. Tu panggil lau litaman ni. Jika maknanya. Kalau, mudah-mudahan, kalau bahawa boleh bagi kami itu kembali kepada dunia. Mana boleh? Ia tak hundur kelip dah. Dah kata kan? Ni kita duduk di ala dunia. Nak hundur kelip lepas perut ibu boleh tak? Tak boleh dah. Kau depan semata dah. Dulu kita lalu dah dalam perut ibu tu. 10 ke 9 bulan duduk lah tu. Lah ni kita keluar dah. Keluar tak hundur dah. Kau depan semata dah. Mana? Ke ala barzah lah. Lepas dah ala arwah lepas dah. Nah, lah ni ala arwah sekali dengan jasa ala dunia. Sekali lagi ala barzah. Kok tu semata dah kita ni? Lepas tu akhirat. Kan duduk depan kita tu. Maka dia kata, kalau boleh kami tu klik ke dunia semula. Walah ada di akhirat. Sebab dia tengok azab berat ni. Apa pula? Bila tengok azab, pergi cari ketua hodoh herat dia tu. Berlepas diri. Kata. Kalau kami boleh klik ke dunia semula. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Maka kami melepas diri. Kami nak melepas diri daripada mereka itu. Daripada apa dia? Daripada orang yang diikut. Allazina tubi'un. Seperti barang. Seperti bahawa. Maksud dia. Seperti bahawa. Dia tulis seperti barang yang. Seperti bahawa melepah diri mereka itu orang jadi ikut melepah diri daripada kami hari ini. Hari itu sedak sanggup belakang tak apa. Dia jamin segala-gala dia sanggup. Mum dosa aku sanggup dosa mu. Tak apa lah aku sanggup pikul, sanggup pikul. Kita pun berani lah. Bahawa hari ini pelepas cah. Kalau boleh klik ke dunia semula. Kami tak saya turut dah. Tiap apa boleh buat lagi dok cerita benda lagu tu. Cerita benda mustahil. Tu panggil laulitamani. Padali kata laulitamani antara lain tengok. Fanatabarra'a. Itu tempat berhati. Sedangkan kalau dia mengaji kaedah dan mengaji kelimah. Panggil pun natabarra'a tu. PM mudhari' daripada tabarra'a. Ya tabarra'u. Bila mula dengan hamzah mutakallim. Atabarra'u. Mula dengan nun mutakallim ma'alwai. Natabarra'u. Tiba-tiba sini. Fanatabarra'a. Aku mana A? Itu yang mengaji keadaan dia berhati tu. Yang mana fanatabarra'a? Sedangkan keadaannya, yang mengaji fi'il mudhari', bila sunyi daripada amin nasa, amin jazah, dia kena ropok. Yadribu yakulu ta'lih yakula yadriba. Mereka ada lam yadrib. Layak driba. Sini fanatabarra'a. Macam mana fanatabarra'a? Kira kata, nasak dengan al-mudmarah. Jatuhkan dia pada fa sababiyah. Tu fa tu. Maka fa sababiyah dia duduk di tempat apa? Tempat jawab. Jawab apa? Jawab emo, jawab aman, jawab nahi. Tak ada sahabat aman nahi. Jawab istifham. Tak ada istifham.
Jawab apa? Jawab tamani betul. Ha, laita tak ada laita. Kalau laita annalana. Ha, yalah. Kalau itu, oh, lau tu. Lau li tamani dia panggil. Ha, bukan lau li syartiyah. Ha, sebab tu fana tabarra'a. Maknanya, jika bahawa ni, maknanya, kalau, ha, mudah-mudahan, kalau bahawa boleh bagi kami, lau anna lana, ha, lana khabaru muqaddam, karratan, ha, tu isim anna mu'akhar. Bahawa ni, kalau, bahawa boleh bagi kami tu, kembali kepada dunia, karratan, ay raja'atan ila dunia. Eh, kalau boleh hidup kelik. Bila hidup kelik, fanatabarra'a, maka menyebabkan bahawa kami melepah diri daripada mereka itu. Temu dengan ketua kami, kami tak usah turut dah mu. Tapi apa boleh buat lagi, mati dah ni. Ha. Nah, supaya kita dah baca surah sajadah, kat ada juga tu. Nah, betul mana? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ah, kalau mu tengok Muhammad, orang-orang bersalah di hadapan Tuhan akhirat esok, orang berdosa ketika dia nampak bida surga apa nama ni dengan aku azab dia dengar sendiri, lalu dia kata rabbana absarna wa sami'na, hey Tuhan, kami telah nampak dah dengan mata sendiri azab dan kami dengar sendiri dah suara-suara azab, oleh itu farji'na, hatta baliklah kami ke dunia sekali lagi. Na'mal salihan, macam kami nak kerja ke kerja baik, nak berimen, nak apa, nak berjuruh dah. Lepas tak apalah, mati semula pun. Sebab, inna muqinun, karena sungguh kami yakin dah nyata jelas, dia kata sungguh. Tu Tuhan cerita tu, tak dengar sama, surah saja dah. Tu ahli orang kupu esak, kalau boleh kelip semula, kami nak beramal baik, kami nak berimen, nak apa. Na'man salihan, inna muqinun, kerana kami yakin dah. Patutlah jawab ana. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin ha. Kalau kami kanak nak pergi mentum juh, juh lama, sebab orang lain umur pendek, ada muda berimai. Umur ni beratus tahun, ni tak ada. Allah, ha. Saya jawab, kalau kelip, jadi pula. Bakal ginilah, tak nak ajak banyak. Walakin, dan tetapi, haqqal qawlu minni, tetapi sebenar tetaplah oleh janji daripada aku. Pakai gitulah. Gapa aku janji? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma. Lama baca ayat tu habis nafas dengan jalan. Orang nafas pandak kot. Haa, mereka tak ada siddah, tak ada dengung gunah. La amla anna jahannama minal jinnati. Tu selerok capung bunyi. Gitu dah. Haa, tak boleh. Cepat, cara cepat kena ada gunah dia tu. Nah, walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tak mati lagi ah. Orang tak ada nafas kok. Tu. Dapat tu setengah kali buti tu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana. Pada buti dah. Ah, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam la amla anna jahannama minan apa amina la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ha, pakai maksudlah itulah. Aku janji siap-siap, aku cadang dengan kau, aku akan isi memenuhi daripada jin manusia semua. Maka kita sahaja banyak. Tu, kita dah dengar surah sajadah. Tapi kita dengar ni tak faham dia tu gitu dah. Tak main apa cepat ni bila rokok angat-angat ni. Allahu Akbar. Ha, gitulah makna kata tak apalah. Kita lekat semaya dekat pun. Alhamdulillah banyak dah. Syukur. Itu dia. Sini Tuhan cerita patara tu, mana akhirat kelak, siapa mereka cinta kalau boleh balik semula ke dunia, kami tak seikut dah pemimpin ketua-ketua, sebab lepas diri kami tak tahu muka sanggup gitu. Itu Tuhan cerita mereka itu kata, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا, seperti bahawa melepas diri mereka itu daripada kami hari ini. Tak ada niat sanggup pain-pain. Sanggup pain-pain panggil dah. Sanggup pain-pain. Oh. Bermaksud ni tak sanggup.
Kalau kami boleh klik semula, kami tak seduk dah. Itu cerita sesat pada tanggal tu. Lalu Allah Ta'ala sebut sekali lagi, kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Seperti demikian itulah. Seperti demikian itulah memperlihat akan mereka itu segala kafir. Allahu ulih Allah Ta'ala, Allah beri lihat a'malahum. Itu maaf, ayat kedua. Akan segala amalan, segala kerjaan mereka itu hal keadaan rugi. Hal keadaan segala rugi atas mereka itu. Ya jamak tu hasarat. Kami menampak mereka itu berasa terugi. Apa boleh buat lagi? Kamu dia boleh keluar ke dak walau merayu yakin setara mana pun inna muqinun, kami yakin yakin setara tu pun boleh maaf dah lagi habis. Wa ma hum bi kharijin minan nar, itu hukum saya kata. Dan tiada mereka itu segala kafir sama ada yang menyesat dan yang kena sesat dua-dua sekali, tidaklah mereka itu dengan keluar ya jumlah gitu nak ambil ba terjemah ba bi kharijin. Mengaji kaedah dia panggil ba zaidah pada khabar ma hijaziyah. Nah, kalau ma tamimiyah dia tak apa amal. Kalau tu ma tamimiyah ke hum mubtada bi kharijin, lalu maksudnya tidaklah mereka itu yang keluar mereka itu ba zaidah. Nah, daripada halaman Nabi ma. Tiada mereka itu sama ada yang menyesak, hak yang kena sesak, supo je. Bila mati di atas sesak, supo je. Hak yang jurum sesak, hak yang kena sesak. Tuhan kata, tak keluar dah sekalian. Bi kharijin, tidak keluar mereka itu minan nar, daripada neraka. Tak keluar, jadi kamu dia pada masuknya masuk neraka. Tak keluar dah. Yakin tak mana pun. Berimeh-berimeh pun. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Kan? Sudah sajadah juga tu. Tak beri manfaat dah akhir orang kufur oleh iman mereka. Kerana pergi beri main di bukit tepat. Beri main ketika habis masa. Nah. Walahum yunzarun. Tak ditunggu-tunggu, ditangguh-tangguh lagi. Itulah. Nasib baiknya kita orang beriman oleh yang demikian, kita kesian dan kita sayang sesama kita, nampak saudara kita tu ada lupa ralik lalai, tolong beri nasihat. Dan kepada sahabat kita, walaupun dia tu bukan kita habis sahabat, kita beri nasihat, tunjuk jalan gitu ialah betul-betul masalah. Kalau-kalau dia nak fikir, kalau nak boleh terima, tak terima, tak ada paksa. Itu. Inilah bila kita dengar ayat-ayat semacam ini, mari satu berasa gerung. Kalau-kalau kita tu tangan iman, beginilah jadinya. Semoga harap kita Allah Ta'ala menetapkan kita di atas iman. Allahumma. Bahawa ya Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alina bi su'il khatimah. Habis cukuplah dulu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wallahu a'lam. Masalah kita tu uzur daripada ambil wuduk. Uzur tak boleh nak ambil wuduk. Tak boleh ambil wuduk lah. Masalah kita ambil wuduk. Tetapi ada tempat hak tak sapa air tu, kita tayamum. Gitu. Ya. Hak tu orang panggil semaya dengan wuduk. Bukan semaya dengan tayamum. Hak kata hukumnya kita tayamum tu harus kita guna dengan tayamum. Itu satu fardu dan biber apa sunnah. Hak tu masalah semaya dengan tayamum tu. Kita uzur demi tak boleh nak sentuh air. Kalau sentuh merbahaya. Maka boleh kita tu ambil tayamum. Walaupun air banyak kita uzur. Bila kita tayamum, boleh kita semaya dengan tayamum satu fardu. Dan biber apa sunat lah. Sunat tu qabliyah, ba'diyah, apa boleh sampai sunat hajat ke apa ke, sunat mutlaqah lah cakap. Ada masalah dengan satu tayamum. Tapi bila nak semaya fardu lain, kena tayamum semula walaupun tak ada batal.
Ada tayamum, ada masalah soal ni semaya dengan wudu. Cuma adalah tempat sebab-sebab tak rata ganti dengan tayamum gitu. Ha, contohnya nak guna upo. Seorang tu dia Oh, masalah kita wudu hak asal. Ha, apa tu? Ganti dengan tayamum. Kau tak faham ganti dengan tayamum macam mana? Oh, masalah uzur di kaki. Oh, masalah kitanya uzur di kaki. Mana uzur sakit di kaki tak boleh sentuh air. Bermak kata jangan we kena air ni. Kalau kena air tu satunya berbahaya. Kalau tidak pun dia panggil lamak sembuh. Ha, nak sembuh dalam masa 3 hari sampai minggu lagi. Kadang-kadang nak jadi melarat. Ha, pergi kelain. Ha, maka kita tak boleh sentuh air. Lalu tu kita basuh muka kerana ni tak ada uzur pun. Basuh tangan seperti biasa, sapu kepala seperti biasa, kemudian basuh kaki anggota hak sahih. Sakit sebelah, ha, basuh lek sebelah tak sakit. Lepas tu sakit pula bukan seluruh kaki. Kenalah di jari ke, di atas kura sikit, ada tepat situ, ada parut situ. Lepas ni kot tumit ada apa lagi, ha, basuh. Mana segala hak sahih tu basuh. Jangan we kena air di hak tepat sakit tu je. Ha, tu dia. Lepas tu manakala kita basuh kaki, tepat tu air tak sapa bukan? Ha, tak sapa, nak sapa air tak boleh. Dia ada sakit tu. Ha, tu ganti dengan tayamum. Mananya semaya dengan wudu. Tapi mensempurna dengan tayamum. Ha, nah. Ha, maka tu semaya dengan wudu tu. Ha, semaya dengan wudu. Maka tak ada batal lagi wudu. Bukan semaya dengan tayamum ke panggil? Ha, hal lain hal tadi semaya dengan tayamum. Kita nak tepuh air tak boleh wudu demik. Maka tayamum zuhur semaya dengan tayamum. Nak maya asar walaupun tak ada batal, tayamum. Sudah maya asar masuk mengharit, tak ada batal apa lagi, tayamum semula. Haa, tayamum ni semaya dengan wudu. Bukan dengan tayamum, dengan wudu. Cuma diganti tempat tak sapak air sikit, ganti dengan tayamum. Haa, cuma mari tempat tafsirnya. Hak kita semaya balas tu tu kena semaya i'adah semula ke atau tidak. Haa, situ dia kena tilik. Kenapa tu? Kerana di kaki ni bukan anggota tayamum. Kita tak? Bukan anggota tayamum kaki lah. Ha, tu bila kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, semua dua-dua belah, hak tempat boleh basuh kena air, basuh lagi. Tinggal tempat tak boleh kena air, tu tayamum. Bila tayamum, petak debu, sapu muka, petak debu, sapu tangan. Kaki tak ada suruh sapu dah. Sebabnya bukan anggota tayamum. Maka hak tu, semaya dengan lagu tu, adakah kena semaya semula? Papihi tafsil. Tilik gimana? Tiliknya sekira kalau penepek tu besar lebih pada haralik, lebih pada tempat sekadar memegang ke luka. Kalau kata sekadar memegang luka luah mana, tepek sekadar tu. Nah, ha, maka hak tu tak apa. Lagi pula syarat lagi, semasa kita nak hantar penepek, nak hantar baru tempat luka tu, kita ada wudu. Ha, tu boleh orang tak ada, nak ada wudu sama tu. Nak mana bawa habis ada wuduk-wuduk. Lepas tu pergi berlaku kemalangan dalam keadaan kita ada wuduk. Nah, lepas tu pergi tepek, pergi apa baruk apa. Kita ada wuduk. Ha, tu syaratnya bila hantar penepek baruk pembaluk atas tuhur dia panggil. Lagi pula penepek tak sebegitu besar lebih pada kodah jak. Nah, lagi pula kepada yang kata bukan ada anggota wuduk. Ha, maka tak kena ada. Ha, tu pula ni bawah penepek tu tidak ada najis. Dia tak dimaafkan. Dia dah cukup 3 tu, tak nak kena i'adah semaya. Tapi kalau masalahnya luput syarat sani, dengan bawa masa hatta, kita tak ada wuduk. Dalam keadaan hadah. Masa tepek, dalam keadaan ada hadah. Ha, tu kena i'adah semula. Ha, kena ulangi semaya semula. Ha, itu. Nama hendak panggil hak tu. Ya Tuhan tahu mulanda. Itu kan. Itu ya. Pagi tak panggil apa yang hak tu. Ha. Ha, tak apa panggil hak sah. Tak hak asah. Oh, boleh belaka. Ha, teniat di dalam dah.
Nah, sebab dia kali tahu, kita tahu kita baca ni, baca ni yang siapa. Habis kita tak tahu nama, tak tahu nama. Bila kita tahu dah, apa lagi? Baru-baru tahu dah. Kena dah dia tu. Kita baca utuh dia tu dah. Nah. Ini pelat juga ni. Ini yang ditulis puan ni. Apakah hukum dia tanya. Habis dia kata selagi hidup tak habis-habis hukum. Sebab kita nak berhenti mengaji. Dekat bila? Dekat mana nak mengaji? Dekat mana? Dekat hati. Tengok hukum dia tanya semua. Tanya pun tak serupa ni. Dia tanya lagu ni. Apakah hukum suami kata pada isteri? Dia kata nak aku taubat. Dia biasa yang kata aku taubat. Tidak mau tepuh dah akhir tubuh badanmu. Aku taubat. Taubat juga. Lepas kalau tanya kenapa pun kata taubat. Erti dah mana taubat? Tak erti pun. Aku taubat dah. Tak apa, apa tak boleh tak. Murah muka mana nak tanya tuan. Mereka kata aku taubat dah. Ya taubat ni taubat daripada salah. Kerana taubat mana kembali. Nah, tu taubat dulu kita diaku ke Tuhan. Apa itu kembali taat padanya tu taubat. Ay raja'ah ialah. Tiba-tiba nak guna aku taubat dah. Apa maksudnya? Tak apalah betul ni tak mau tepuh tu. Tak apalah situ. Tapi nak tahun kelima taubat tu ke apa? Aku taubat. Tak mau tepuh dah. Tak mau tepuh ada panggil kecak teguh. Ada panggil sentuh. Tu bahasa suratnya sentuh. Aku taubat. Tak mau tepuh dah. Akan tubuh badanmu. Apa? Rit dekat duk tu. Lain tu ke? Kau taubat itu kau cepat tak apa? Berkali murak dia tu kena ikut supah tu. Ada yang melalui tu supah lagu tu dah. Acik taubat. Acik taubat. Acik taubat. Dia tak jadi. Dia kat lu bersumpah sungguh kena mengaji mana supah. Babul Yaman. Babul Yamin. Bak cakap bersumpah. Anak panggil supah dia bersumpah dengan siapa? Dengan nama Allah. Wallahi. Pasal alim Melayu demi Allah. Dengan Arab je boleh tiga. Wallahi billahi tallahi. Makna supah ialah demi Allah. Tu baru jadi supah. Ini dah. Aku taubat. Taubat apa? Mu tak mayat. Taubat. Aku tak mau tepuh dah akan tubuh badanmu. Nak ya. Kena ya pada sungguh dia lah tu. Tapi kalau kata gini. Wallahi. Nak ajar. Kena buat apa-apa nak kerja dengan mengaji. Dia dengan arung tak sudah. Nah. Wallahi. Aku tak mau tepuh tubuhmu. Dia panggil sakut dengar. Sumpah. Tiba-tiba. Dia panggil kata kalau kita pergi tepuh. Dia panggil hanas. Apa hanas? Lawan sumpah. Bersumpah tak siap tepuh. Gi tepuh. Nah. Amanah dia. Lawan sumpah wajib bayar kifarat. Kifarat sumpah. Ada pun taubat ku tak tepuh dah. Ada apa-apa. Acik panah lita aku tak tepuh dah. Tak tepuh tengok panah lita dah. Allah. Anak ya tak ada apa. Kan bersumpah tak sah. Bersumpah dia kena wallahi. Demi Allah aku tak sepuh dah mu. Pak kalau kita pun aku pengen lawan supah. Nah, patut apa? Lawan supah ni mana? Kalau turut supah dia panggil bar. Supah tak si bercakap. Tak bercakap sungguh dia panggil bar. Wallahi aku tak semakai hari ni. Tak akai sungguh hari ni. Bar. Turut supah dia panggil. Wallahi aku tak semakai hari ni. Dia betul tak agak ni akai. Aku pengen lawan supah. Wajib bayar kibarah. Pak lawan tak apa hukum. Haram ke apa? Tengok. Kalau lah nampak kata aku balik lawan supah tu lebih baik sunat kita lawan supah bayar kifarat. Pak ni supah tu saya tepuh gini. Melek kan ni? Kata saya tepuh pak bila ceralah. Nak masa lebat ilat tu. Habis tu tebak rumah tangga pun ada hukum dia. Panggil ilat. Masa kata demi Allah aku tak mau setuhmu tak mananya tak mau setubuhmu. Tu panggil ilat. Nah. Tuannya ada aku taubat lah, tak mau tepuh mu dah. Tu pesen Melayu kita lagu tu. Acik taubat ya ada acik lagi setengah-setengah. Acik taubat. Aku tu saya kecek dengan dia tu. Acik taubat. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dia pada satu kali tetamu dia bawa balik tetamu ke rumah dia. Dua orang tetamu, lepas tu dia pesanlah ke anak dia suruh layan tetamu itu dengan sempurna. Nah. Dia layalah dengan sempurna. Kemudian dia pun tinggal. Pergi apa dia masjid. Lepas tu
tak ada klik lalu galik lagi lerong mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dok galik siapa nak makan galik klik-klik lewat sikitlah klik-klik mari tengok tetamu lah mana ada makan dak lagi kali teritulah klik mereka ah makan siap dah dak lagi marah nak marah selalu Abu Bakar dia pesan dah suruh layan mana nak marah pada isteri dia apa itu dia cari isteri dia dah nak marah lah kan nak koyak dah ni tetamu mai kumah ni kena kita bergaduh apa orang main-main ah ni pun takut dah hak sungguhnya siap belakang dah tapi dia tak semakan lagi ha, isteri jawab mana Abdul Rahman tanya anak ya ha, sahabat-sahabat mana anak lain pun lain nusuk takut kat ayah nampak ayah Harun tak olah takut mana Abdul Rahman lari nusuk lepas tu tu baik lagi Abdul Rahman takut takut nak ayah ke mana takut ni bukan nampak Zuhir menyalahi lepas tu balik tetamu sendiri tu kaya dah gini menanya kami sendiri tak mau makan. Oh, bapa? Kami tak mau makan, nanti nak makan sekali dengan tuan rumah dengan Abu Bakar. Tiba-tiba kau tak balik, kami tunggu. Balik demo tak ada apa lah. Kami saja tak si makan, nanti nak makan sekali. Oh, tidak berang teraman enam lapar. Baru teraman tu baik lagi takut. Pohonnya royak dia pohon gitu. Selu. Lepas tu, pan makan dah. Kami tak makan kalau silau tak apalah bakal tak makan makan tak makan dia kata kami bersumpah kami tak mau makan dia nak marah dia nak marah nak marah dia mengita layar maka kata si tetamu ni pula kalau kau tak mau makan demi Allah kami pun tak mau makan ha sama bersumpahlah Abu Bakar dia nak makan tak boleh kerana dia bersumpah bersumpah tak siap makan kalau makan dia dilawan sumpah kawan ni pun dah tua rumah tak siap makan demi Allah kami pun tak siap makan. Ah, siap Abu Bakar pun tak boleh dia orang main kumah eh. Jadi aib. Nah, ah lalu dia pun ah baik. Maka rumah supah. Ha dia panggil kata Hanas. Ha maka dia panggil Hanas, lepas tu bayar kifarah. Ha maka Hanas tu panggil apa tu? Sunnah terkada wajib. Sebab kali dia tak makan, nono mentak makan juga, dia supah. Ha dia kena rumah supah dia makan, barulah tetamu makan sekali. Ha tak itu ya. Tapi kata Allah, ya gitulah. Tak ada cik taubat itu. Gitu. Ha, jadi tak ada apa sana tu deh. Kerana kita guna tu bukan sirat tu. Lepas tak apalah tepuh ada masalah. Dengan bini kita. Ada tu. Itu dia. Tak apa yang Melayu. Tak ada gitu. Ha, masa kita nampak cukup dah tu. Ah baik kena bayar kifarah. Kifarah dia tu mendeka saya, tak ada saya lah ni. Ah lepas tu beri makan ni 10 cupok. Ada berat ah. Pada kata taubat tak ada berat. Mulut ni mah bab dengan apa dengan arum ni. tu dia. Dia kena 10. Ataupun beri sedekah pakaian. Ya. Piyah-piyah ke itu dah. Piyah macam mana lah ni. Lalu ajak kata kena kiparak, kena perap. Jika bersupah dia pun ni tak masalah supah. Bukan bersupah ni. Hak ni begini je. Dia tulis saya ada seorang kawan katanya. Ya ia adalah kawan kita ni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sah dia ni anak cucu keturunan Rasulullah daripada Sayyidina Husin ataupun Hasan Al-Hasani ya bos itu tu. Dia tu nama sekali ya. Ya kan Al-Hasani keturunan Sayyidina Husin. Ada orang capur lalik kulit balik, balik ayah taliyah Hasan, balik ibu taliyah Husin dia buat Al-Hasani wal Husaini. Tu dah. Keturunan tu. Maka bagaimana cara berkawan dengan dia? Adakah boleh kita berbual-bualan? Berbuah-buah tu dia ada kait pula berbuah kerana menarik tetamu mai kumah kita boleh berbuah-buah. Siapa kada kita mengaji makruh kita apa dia lepas sembahyang isya makan minum siap lepas orang tua kata nasi turun ke perut turun perut. Kan orang tua tak tidur selalu dah. Yang makan tak tidur lalu tak nasi turun ke perut. Jadi tukar makan sat ni duk mana baru. Tak apalah balarah dia.
Nah maknanya duduk tempat siap juga baru kita tidur. Maka dalam agama kita makruh kita berbual-bual perkara yang tidak ada kebaikan selepas pada isyak. Maknanya saya kira tak ada apa kerja kat tidur lah. Supaya boleh bangun tengah malam, bertahajud, qiyam dan sebagainya. Tidur tengah malam, tak ikat bangun tengah malam. Tengah tidur tengah malam. Pada apa tengah malam? Saja buah aja makruh. Itu asalnya. Nah, malaikat, yang ada malaikat lah. Malaikatnya kerana melayani tetamu datang ke rumah. Biasa duduk tidur kat pukul 9, pukul 10 tidur lah. Biasanya. Tapi tetamu main ke rumah. Cakap lah, tanya khabar apa kerja di rumah apa. Tanya bersantai dia panggil. Tanya khabar itu masalah kebajikan lah yang tetamu. Begitu juga layak nak tetamu yang lewat. Kita pun memasak, kita makan dengan malas je lah. Itu masalah dalam kebaikan. Kalau semata tu buah gitu tu, itu syarat tak menggalakkan. Lepas dunia lah ni, kau tengah malas, kau sedap. Dia dapat je cerok apa lah ni. Jalan malas. Tupuk situ, tupuk sini. Kan? Malaikat kena bermasyul dengan yang lain. Lepas tu, ya tak ada apa-apa. Atau bermain-main seperti orang biasa. Ya, jangan buat seperti lah. Kita kena hormat. Nah, kena hormat kepada dia. Sebab tu, bila Tuhan kata ni, tahliya Habib-Habib ni. Sah, yang ni keturunan nak cucu Rasulullah ni. Sallallahu alaihi wasallam, siapa dia boleh royak. Sanak dia tu apa nama sil nasak dia tu bin dia ni yang ke-38 dia ada pop bin nah tu dia maka hak sah sungguh lagu tu kita hormatlah ke dia kita ambil tabarruk dengan dia tak buat seperti orang biasa tak boleh tak sah ke kata tu anak cucu Rasulullah anak cucu orang besar tu lagu mana kita hormat bukan tu dia untuk urus kita ni cucu dia ni cucu urus kita ni kita hormat. Itu dia. Kita hormat. Hormat apa? Sebab tok dia kita mengaji dengan tok dia. Ni cucu dia. Darah dia. Kita hormat. Itu. Baik. Apa pula anak cucu Rasulullah SAW. Tuhawi kelebihan ke dia. Tak ada daripada Allah Ta'ala jaga daripada syirik. Tak ada mereka itu. Sampai panggil suci. Wa ala alihi tahirin. Nada. Anak cucu alihi keluarga dia tu yang suci-suci-suci apa? Suci daripada kufur, suci daripada syirik. Tak ada. Tak sempat anak-anak cucu anak tanya Ibrahim. Nah, anak cucu dia kata, ada juga pecah dua. Anak Nuh sendiri, tiga yang beriman, satu yang kufur. Ada pun anak cucu Rasulullah turun menurun mari, selamat daripada kekufuran. Tak ada. Dia macam dia buat biasa mainnya. Kita hormatlah. Cakap betul benar minta dia berdoa dia ke barakat dan dia darah dah itu jadi jorok tak apa orang apa kita cakap gitu sombong jangan kata gitu kita hormat nak cucu kita dah mengaji dengan dia bertahun-tahun kan yang anak cucu dia kita hormat walaupun dia tak ada alim dia tak ada alim tapi anak cucu tu kita ni kita hormat ni apa ni cucu tu kita dah mengaji itu ni kita hormat dia walaupun kita alim dia tak ada alim pun kita hormat segitu gitu tak. Asal itu anak-anak orang Melayu tu orang hormat dia walaupun dia buah-buah dia. Tu. Gitu. Tah balik mudahlah. Ni apalagi nak cucu Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam Allah jaga daripada kekufuran tak ada. Hingga maksiat tu hak tu yang panggil manusia bukan nabi, dia tidak maksum seperti nabi. Tak itu kan? Tu dia. Itu saja lepas tu nampaknya kita kena pergi kepada kita je keluar dalam patut ada surat insya-Allah taala kalau tak terlupa kita akan jawab semula masalah hukum akal yang tiga wujud istilah jawab apakah makna wujud istilah jawab kita akan jawab semulalah patu taklik akal itu tiga perkara taklik hey dia nak royak apa tu bang kalimah ta'allaq hukum akal bukan dia tulis taklik. Dia kena ada beki dulu situ. Jawab pun kena beki dulu. InsyaAllah ta'ala lah kata terlupa kita kecek minggu depan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd
duduk di paslon. Paslon. Tak apa lagi. Muka 15 pad. Ketahui olehmu. Ya. Kata Asy-Syaikhul Muallif rahimahullahu taala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, sebenar kita ini dia ambil daripada kitab Al-Bidayah wal Hidayah, bagi Bidayatul Hidayah bagi kita Imam Ghazali rahimahullah. Dia kata bermula fardu ai sembahyang itu, fardu makna rukun ni. Nah, murad dengan fardu ni rukun. Bermula fardu yakni rukun ai sembahyang itu 6 perkara. Ini kita maklum. Kita maklum, boleh pergi laju-laju sikitlah. Pertama ialah niat. Seperti dikatanya. Kok mana niat seperti dikata? Kata ni lidah. Niat tepatnya di hati kan. Maknanya seperti niat di hati, kalau sekian ceritanya begini katanya. Nawaitu raf'al hadasi, artinya sahaja aku mengangkatkan hadas kecil. Mengangkat mana menghilangkan. Lepas tu menghilangkan mana? Menghilangkan hadas ni, hukum hadas. Ya, nak kedia gitulah, walaupun dalam ucapan tak ada. Aku mengangkat hadas kecil. Tapi dari segi makna, aku mengangkatkan hukum hadas. Sebab hukum hadas apa? Manik daripada sah semaya. Bila kita dalam berhadah, kita nak semayang keadaan begitu, hukumnya mana yang menegah daripada sah, tak sah. Bila kita ambil wuduk niat, aku mengakak hadah kecil, hakak ke hukum hadah. Hukum hadah tertegah pada semayang. Bila terakak hukum hadah, mana harus semayang? Halal. Itu mana mengakak hadah. Patut hadah bila itlak, ialah hadah kecil. Tak ada kena kait dengan aku mengakak hadah kecil. Aku mengakak ke hadah, sudah. Kerana perkata hadah bila itlak, muradnya hadah kecil. Kalau hak besar ni baru kaitnya. Bila itlak aku mengangkat hadah, hak kecil. Bila kita nak mandi hak besar, aku mengangkat hadah besar. Nak kait itu. Ataupun dengan khusus, aku mengangkat apa dia, aku mandi janabah. Jadi khusus panggil. Kau tengok depan tu. Atau litanwi' au litanwi'. Atau dikatanya, nawaitu raf'al hadasi listibahati salah. Hak tu zuhir lagi. Artinya, sahaja aku mengakakkan hadah kerana mengharuhkan semahyang. Bukan dua tu saja. Atau barang sebagainya. Nawaitu al-wudu'a. Boleh. Tak ada kena kait. Nawaitu fardal wudu. Tak ada kena kait dah. Nawaitu al-wudu'a pun cukup dah. Sebab dia wuduk ni tidak ada selain pada ibadat. Bila tahu wuduk dia ibadat semata-mata dah. Bagi orang yang apa amat ibadat je tak sah mereka kena wuduk, mana wuduk tu fardu. Tak ada nak kaedah. Nawaitul wudu. Ataupun nawaitul fardul wudu. Itu atau barang sebagainya. Dan tempat niat itu dipersertakan dengan permulaan daripada membasuh muka. Kanak-kanak kata tempat niat tu dipersertaan dengan permulaan baku masuk muka. Ini nasbah iktibar. Nasbah dia ambil kira. Bukan kata syarat kena niat di permulaan basuh. Kalau basuh temalai baru niat, tak sah. Bukan. Apa kata niat di permulaan? Nasbah iktibar. Nasbah ambil kira. Contohnya, kalau kita ambil air semaya, kita ambil air mula dahi. Air setuh dah. Dahi ni setuh dah. Tapi tak ada niat apa lagi. Tarik. Sampai dagu. Baru nawai tu. Hal apa nawai tu. Rab al-hadasi. Jadi hak kira tu dagu. Ya lah dah. Ada pun hak dahi air. Kena dahi turun ke pipi tu apa. Kena dah air. Tapi tak kira. Sampai tak ada niat lagi. Main kira di. Siapa sini baru nawai tu Rab al-hadasi. Hak dagu lah kira. Bila hak kira dagu, hak basuh dah tak dikira. Sebenarnya tak diaktibar. Kena basuh semula lah. Kalau hak kira apa hak tu juga, apa yang tak kata. Kalau betul kata, apa yang tak kata. Kita basuh kali yang kedua. Baru sepenuh yang pertama yang baru. Sampai kita niat sini. Kita niat. Ambil setepat niat selalu, kira habis lah. Kira habis.
hak mana dak satu ai kira habis. Padu perata, kira habis dah kata niat dimula ni. Ha tu maksudnya kata kena niat tu disertakan pada permulaan basuh. Yang ni nasbah nak iktibar dia kira. Ada penasbah nak segi sah tak ada apa. Nah tu. Tu makna kata pada permulaan basuh muka. Dan kedua membasuh muka seperti yang telah terdahulu sebutnya itu. Ha, tengok bila sebut dia kecak ha muka, ha tangan, kita malu dari segi lurah dah. Ketiga membasuh kedua tangan, ha, bila sebut dua tangan tu ha, pada lurah siapa ke numpah ke bahu, okay. Serta dua siku. Ha, ini satu isyarat dalam ayat ilal marafiq ila makna ma'ah. Serta dua siku. Basuh dua tangan serta kedua siku. Jadi mana siku tu kena basuh katik. Sebab apa? Sebab zuhir ayat ilal marafiq hingga kepada siku. Mana siku tak masuk. Dia bahas dari segi lurah. Rayah dengan ila tak masuk murayah. Ha, kalau rayah dengan hatta masuk murayah. Ha, itu di sisi satu kawan yang asah. Kalau kita nak contoh ke, supaya kita berkacak, ra'aitus sam'a akaltus sama kata ila ra'siha. Ha, lorak dia mau. Aku makan ikan. Maka habis semua mana? Ila ra'siha. Ha, kepada kepala. Itu kacak dengan kepala, kepada atau terjumlah pada ila, kepala makan tak? Tak makan. Itu bila kacak, akaltus sama kata ila ra'siha, kepala tak masuk. Maka isi ikut tubuh saja, kepala tahu, kucing dan sebagainya. Tapi kalau kecil lagu ni, akal tu sama kata hatta ra'siha. Alagak ni mau beza weh. Aku makan ikan hingga kepalanya. Ahak tu habis mamah pak kepala. Kek goreng eh. Kek goreng hak cik-cik garing-garing malak tu. Ahak tu mamah pak kepala sungguh kucing minta tak beri. Kucing tak wang-wang. Mamah dia habis. Rana kucing nak minta. Oh, sedap kena garing malah. Ha, tu makan apa kepala tu. Hatta kecil lagu tu. Maka lah Quran. Wa aidiyakum ilal marafiq. Tak ada hatta al marafiq. Jadi tak masuk siku. Mana di ayat tu Nawab Dalil kata basuh siku tak boleh kerana ilah. Ini di satu kaum lah ni dah. Kemudian ambil di hadis pula mari menyata. Nabi SAW bila dia basuh tangan, dia basuh sekali dengan siku semua. Oh, kalau gitu menunjuk ke ilah makna ah. Ha, betul mana tanya ibarat Jawi ni. Basuh dua tangan serta dua siku. Dia tak ada hingga kepada siku. Nampak tak? Ha, ni ulama kaji dia ke mana tu. Nah. Ha, itulah mana siku tu pun masuk dalam wajib basuh. Ha, lepas tu wilajak sikit. Ha, masuk dalam mala yatimul wajibu illa bih. Ha, fahuwa wajibun. Lajak lagi siapa kelabu lengit. Itu masalah tahjil sunat kan. Ha, baik. Dan teruk lagi kerana kita maklum sangat ni. Kedua membasuh muka tadi dulu sebut. Ketiga membasuh kedua tangan serta kedua siku. Seperti yang tersebut dulu itu ada disebut dah lepas. Keempat menyapu setengah kepala. Ha, tiba-tiba sahabat kita yang guna sapu setengah kepala. Sini percara apa ni kalau panas sangat kita. Jadi percara di bawah. Tak kalau tu kata wam sahu bi ru'usiku. Ha, tu ada kata boli tabai. Ha, tiba-tiba sahabat kita. Sebab tu sapu kepala sama madai dengan sebahagian daripada kepala. Bi ru'usiku. Ha, boleh tabi'in dia panggil. Sebab tu memadat tak sikit asal kepala. Hatta hujung rambut pun tak apa dah. Rambut lah kepala tak di hujung rambut. Tak ada siapa ke kulit kepala pun. Jadi, cuma sahabat kita. Ha, tapi kalau tak Hanafi, kena obung. Obung. Sebab ada hadis Nabi siapa dia obung. Jadi obung, lain tak boleh tepi ni tak boleh. Dia kena obung. Pas kuih-kuih, empat jari. Ha, cuma sahabat Hanafi. Tapi kalau kita ambil hudud tak-tak ini, dia dah tengok. Tak sah hudumu. Ah, tak sah untukmu. Kita sebenarnya tak jemaah dengan kita. Ah, tu dia kata tak sah untukmu. Apa? Nak sapu sini. Nak sapu sini. Tak ada apa pula tak pula dah. Ah, dia kata. Ah, kata kami masa cabi. Oh, tak apa. Ya tak boleh balah lah. Balah lah balah tak tak suk pakai maaf. Masalah khilaf betul jangan ada bercara benda masalah khilaf ni. Royak khilaf tak apa. Ni nak rak tak boleh. Ah, kami masa Syafi'i. Ah, tak apa. Okey, okey. Ah, ah, tu dia lah.
Itu dia. Tapi kalangan Nabi tak sah, kena umum. Lepas tu, Maliki dan Hambali kena semua kepala. Walaupun subah, tak subah boleh. Tapi you kena kepala sikit banyak. Kita tengok, you kena kepala sikit lah. Lepas tu perata. Tak subah tak apa. Kalau tengok sikit dia umum saja tak perata, tak ada lagi masalah Maliki. Itu dia. Lepas tu orang Hanafi, dia kata memang tak sah dengan tengok sikit. Lepas sudah dia main-main saja berkaya tangan dengan isteri dia. Berkaya tangan nak pergi semayah. Mu batal wuduk mu, kita kata. Wuduk mu batal. Aku tak ada jemaah orang mu batal. Aku Hanafi. Tu. Bercara betul lah Quran. Aula mastumun nisa. Dan Quran kata setengah pada perkara batal tu sentuh perempuan. Maka sentuh. Kita mazhab pakai sentuh, sentuh hakiki. Sentuh kulit ke kulit. Walau tak di mana pun tak berlapik tu panggil sentuh. Hak dia sentuh majazi. Sentuh makna setubuh. Tu. Tak Quran hadis mu. Apa halal balah ha? Dia duduk situ belakang. Baca dia kecek tu. Kita nak turut Quran je. Allah rela tak turut Quran. No. Ambil kecek lagu punya perasa. Kata dia ingat sama-sama tu. Semua situ belakang. Dia pakai majak. Enggak majak kita. Dah lah rakyat kita. Tak masuk. Itu mana, mana setuh setubuh. Sahai kita bining. Duduk sebelah tengah. Duduk bunyi duduk berona. Lepas tu lama rakyat tak jumpa. Lana boleh tepuh lihat lagi. Tepuh lihat lagi. Hak tepuh tu duduk tepuh tidur sekali. Tak tepuh langsung ke tepuh. Tapi murak tepuh tu setubuh. Tu repai makna majah. Kali tu awla mastumun nisa. Ay awja maktum. Dalam mazhab Hanafi tu tafsir tu. Jimuk. Bukan setuh kulit ke kulit. Suka dah ni tak apa. Sahabat ada hadis ni pula. Dia kira tu. Kerana hadis tu. Nabi duduk kuih kaki Aisyah. Dia ada semaya. Bila nak turun sujud, Aisyah dia pelunjuk. Dia kuih kaki. Aisyah gerakong. Orang ni kata, dalil tu ihtimal. Tak boleh jadi dalil. Bukan nas. Ad-dalil iza saqatahu al-ihtimalu. Apa ya? Apa dia? Ad-dalil iza. Apabila ada ihtimal. Apabila ada padanya ihtimal, gugur boleh berdalil dengan dia. Tak boleh buat dalil. Kerana ihtimal dalam berlapik. Muka doyak kuih kaki. Boleh kaki-kaki dalam keselimu. Tak boleh jadi. Apabila boleh jadi, apa yang ada ihtimal bukan nas. Orang ni kata, sungguh ihtimal tapi az-zahir. Zahir kaki duduk luar. Ya juga. Habis tak mati kukuk lah. Ya khilaf orang lapis mana dia khilaf. Mungkin lapis kita. Lapis mujtahid tu. Sebab tu kekal tu. Memang sahabat Nabi tak batal satu. Ada pun Imam Malik dia hipung. Dia hipung mana? Makna Allah mastum tu makna hakiki. Setuh gini. Faham hadis lah ni? Hadis ni gini. Dia tangguh. Dia panggil dia tangguh. Dia hipung hadis dengan ayat. Dia tak ada. Tak ada hipung. Hipung kan? Hak dalam ayat kata tepuh-tepuh kulit ke kulit lah. Tapi tangguh atas tepuh hak tidak ingin. Tepuh setak ada ingin. Ada rasa lazat baru batal. Tu tangguh ayat situ. Ada pun hadis duk kuih-kuih ni walaupun kuih tak ada berlapik pun. Bukan dia ingin. Bukan duk gurah kan duk semaya. Mana ditangguh setuh sini setuh bukan terjala ingin dan bukan terjala lazat. Tak patah. Jadi mazhab Maliki mereka tangan dengan isteri pergi ke masjid kan. Mereka berkata tangan dengan isteri ke masjid pun semaya. Apa? Duk berkata dalam tawah kan. Itu apa yang duk pegang isteri bukan jala ingin. Duk pipin dia takut kebah, pipin takut sesak apa. Bukan jala ingin. Tak patah. Kalau pegang dengan jala ingin, patah kata dia. Itu mazhab Maliki dari situ. Hak kita tak ingin, tak ingin, tak ada kira. Setuh tak berlapik, pakai batal. Tak kira, kecil besar. Masa Hanafi tak batal semata. Walau ingin, tak ingin pun. Sedap-sedap, weh. Tu kami jadi rasa serenok dengan ulama orang, kan? Ini tak. Setengah-setengah tu. Itulah di antara lain. Kita klik pada mazhab kita ialah sapu kepala setengah sebahagian boleh. Walaupun atau rambut. Sapu tu setengah kepala menyapu setengah kepala. Lepas tu kita daripada dah. Keempat menyapu setengah kepala daripada di tempat tak curah tu menyapu setengah kepala daripada atau rambut. Lepas kali, sapu setengah kepala atau rambut yang pada hak kepala. Nak gitu. Setengah kepala
atau rambut yang pada had kepala. Ha, dia nak keluar apa tu? Nak keluar hak rambut panjang ke? Kita nak sapu di rambut hak lepas pada hak kepala tak boleh. Apa kita rambut kita panjang sekat ni? Apalagi perempuan golek rambut panjang. Nah, kita lelaki pun rambut panjang. Kat ni, tapi jejak bahu. Biar kita ambil maya, basuh muka, sapu ke sapu kepala, kita sapu di hujung ni. Tek, tek, tek sini. Tak boleh. Sebab rambut lepas pada hak kepala. Kepala kita sup sekat ni je. Nah, sup sekat ni. Lepas rambut, lepas sini. Tak sapu sini. Tak boleh. Ah, itu yang nak jatuhnya. Ha? Ya. Dia tak sambung. Ha? Tak, Nana Ayat kata, boleh. Sekat ni saja apa boleh. Nawai turab al-hadasi boleh. Dah. Lepas tu, atawa, kita tambah lagi. Listibah hati salah. Boleh, Nana Ayat itu. Walah tak ada listibah hati salah apa boleh. Dah. Nana Ayat tak, atawa buh lagi pun. Boleh. Ya, ya. Ha, boleh. Boleh. Bila listibah hati salah, baca Quran lagi boleh. Ha, itu dia. Bahkan dia masuk sini, masuk di Rab al-Hadas, yang umum dah situ. Haa, yang umum dah tu. Nah. Mana tak ni? Yang kelima, membasuh kaki. Serta mata kaki. Yang sebab tadi tu, kalilah ayat, wa arjulakum ilal ka'bain, ay ma'al ka'bain. Ha, lepas tu ayat situ tu tubik dua kiraah tu. Nah, dalam kiraah asim yang kita dah baca dia dua, tubik dua riwayat. Yang kita dah baca ni kiraah asim riwayat hafaz. Wa arjulakum ilal ka'bain wa arjulah. Yang ngaji kata atas pada wujuhah. Fausilu wujuhakum wa arjulakum. Basuh kamu akan muka dan tangan dan kaki atas situ. Yang mana kaki ni anggota basuh. Ada pula satu kiraah riwayat Syu'bah. Nah, bagi kiraah hasil juga riwayat Syu'bah. Abu Bakar Syu'bah, dia baca wa arjulikum. Baca wa arjuli. Bila wa arjuli, situ kena duduk bercara. Orang ngaji kat dah kata, oh wa arjuli atas pada nun juga. Basuh kamu akan kaki. Apa baca arjuli? Ya kerana tak kaya dekat dengan lapar wujuhi. Wamsahu bi wujuhikum wa arjulikum. Dia panggil jak bil mujawarah ataupun bil jiwa dia panggil. Makna klik kena juga basuh. Ataupun ditanggungkan atas kata wa arjulikum itu atas pada wujuhi. Wamsahu bi wujuhi wamsahu bi ru'usikum. Sapuh kamu kepala setengah-setengah kepala kamu wa arjulikum dan kaki-kaki kamu. Mana masalah anggota sapu? Maka jumhur kata ini ditangguh atas orang pakai kasut. Nah, kaki kita pakai kasut yang pakai kau. Bukan kasut pada kasut kulit tak cukup sarak. Kasut yang menundukkan kaki pakai kasut askar panjang naik pakai kasut buk kita tak pakai panjang naik tembak tudung tu. Pasti ada syarat-syaratnya kena suci, kena kukuh syarat debat dia nah. Bila ada lagu tu, bila ambil wuduk, siapa basuh kaki, tak payah cabut kaki basuh. Pakai sapu selalu. Ha, maka wa arjuli, tangguh atas orang pakai kasuh. Kuk, dia panggil. Mauzah. Tapi, mazhab syiah, dia kata memadai sapu semata-mata. Tak kira pakai kasuh, tak pakai kasuh. Yang ambil dia baca saat ni. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bah. Ha, maksudnya, kalau kita mengaji dalam fiqh, dia kata, kaki ini masuk daripada anggota jadi basuh dengan ijmak kata kaki ini anggota jadi basuh bukan anggota disapu anggota dibasuh dengan ijmak kalau apa kata diguna bi ijma' iman yu'taddu bi ijma'ihi nak keluar apa tu nak keluar ijmak orang Syiah sama Syiah dia ijmak kata memadai kaki itu dengan sapu walaupun tak pakai mauzah tak pakai kasut apa-apa boleh sapu sokmo. Ha, canggah lah. Ha, dengan jumhur kita, tak boleh sapu dengan pakai kasut yang cukup sarak di sana. Tu tanggung situ. Ha, tapi kaki ini anggota dibasuh, bukan anggota sapu. Ha, situ dah. Keenam, tertib. Ha, ni pun, mazhab Hanafi, bukan rukun lah tertib tu. Sebab dia Quran tak ada sebut menunjuk tertib kata dia. Sebab atas dengan uang.
basuh kamu akan muka kamu dan adan. Dan ini menunjuk tak? Semata-mata himpunnya lah. Tak ada menunjuk tak kemudian tak? Dan. Dan basuh kamu tangan setelah siku dan sapu kamu ke kepala dan kaki dan. Tak ada menunjuk tak tertik. Maka dia kata tertik itu bukan rukun. Hak kita tak tertik. Bahkan dalam ayat tak ada isyarat. Ada isyarat kan? Sedangkan kaki anggota basuh. Kalau turut pelaturan ke, kalau tak ada tertik ke, sebut yang habis basuh lah. Basuh kamu akan muka dan tangan dan kaki. Royak buat basuh yang habis dulu. Lepas tu, dan sapu. Ni tak. Basuh kamu akan muka dan tangan setelah siku. Dan sapu kamu ke kepala dan basuh kaki. Ni menunjuk kata tertik ni. Dan ada isyarat. Apalagi ambil hadis lain pada ibda'u bima ma'ruf. Itu cara panjang. Itu baik mari mazhab kita, tertik adalah rukun. Belatu-belatu. Kalau bila kat satu, dua, tiga, empat. Mari belatu kita. Itu panggil tertik. Kalau tak tertik, tak sah kan? Basuh, kaki, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki dulu, baru sapu kepala. Tak boleh lah luput tertik. Tapi mazhab ni tak apa. Ni mana kita dah belajar dah buat amal mari dulu tu tak ada apa dah kenalah dah kalau memang tak rosak tak apa dah kita dah jalan atas jalan dah memang tak ngosak tak turun lembah lah kita tu kata dia adapun keadaan tertik adapun yang lain daripada fardu yang enam ini maka iaitu semuanya semua yang lain daripada ni maka iaitu yang lain daripada fardu yang ni semuanya panggil taukid. Semuanya, semua hak lain pada ni, itu sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Hak lain pada ni. Dan fadilahnya itu muqtadah. Dan fadilahnya, fadilah bagi hak yang lain daripada fardu. Atau fadilah bagi hak sunnah ni, amat banyak. Fadilah tu amat banyak, kita kena mengaji bab fadilah pula. Pelpah dah juga ada sebut. Dan fahlanya, fahla bagi hak yang lain daripada fardu tu. Amat besar, hak fardu tak nak kacau dah tu. Dan yang ini orang yang meninggalkan akadiyo. Akad hak yang lain daripada fardu. Hawa kata fardu juga sifat tahni tu je lah. Salahnya gitu. Dia kata amat. Amat apa tu? Amat rugi yang kita dulu yang telah rawat. Go. Tu. Tapi baca, habis tu kita dia kena berbaris jauh pun. Rugi, tidak kena baca raga ke apa. Ya, amat rugi. Kalau ni bahaya dah lah, rugi. Itu. Dan jika ada cedera yang fardu itu, nascaya menyempurnakan akan dia, akan kecederaan fardu tu menyempurna oleh tempat yang mu'akhar, dia panggil. Nascaya menyempurnakan akan dia, akan cedera yang fardu tu. Ternyata kecederaan yang pada fardu menyempurnakan oleh segala yang sunat itu. Sabit tu hak tak ada. Sutuk pun hak sunat jangan tinggal. Kan hak sunat dia boleh menampung. Kekurangan apa dalam fardu, hak sunat boleh menampung situ. Jadi rugilah kalau kita tinggal hak lain, hak sunat-sunat tu seperti mana? Mualat, seperti berkomo, seperti masuk air ke hidung, seperti bismillah. Beradakkan kebelak. Kalau kita boleh hijah, kita hijah. Tu pahala banyak pula tu. Sengaja tinggal rugi. Tapi kata lain pada tu, tu banyak lagi kata. Memanjakan tahjil, siapa kepada labu lengah. Memanjakan urah, basuh muka luar, siapa ke dalam telinga. Siapa ke bawah leher. Tapi urah kan? Lepas tu selakti ni, selakti anak jari, selakti. Tu sunat semua kata lah. Tu dia. Mendului kanan, di atas kiri. Semua tu sunat. Kali tu kiri dulu, bau kanan. Sah lah. Tapi lupa ugilah saat ni, ugilah. Yang buat ikut rasa, ya ugilah kata. Tu dia. Lagi mana? Sok pada fardu. Cedera pada fardu. Cedera pada fardu tu bukan kata kita kerja tu bagi fardu. Tapi ada kecederaan, ada kekurangan. Tak sepenuh. Tu maksud cedera mana tak sepenuh. Kalau cedera siapa tak cukup syarat tak sah. Seperti kata,
basuh muka. Syarat nak wisah kena luah je habis ke ana. Ha. Dan pula apa lagi bagi dalam muka kena sapa air. Bila tak sapa, hak tu tak sah bila luput syarat. Hak ni panggil kurang sepenuh. Ha, bila kurang sepenuh dia panggil cedera. Bukan cedera luput syarat. Kalau syarat bagi sah, ha tu hak tu cedera syarat bagi sah dia tak sah tu. Ada syarat bagi sempurna. Syarat bagi kamal. Ha, tu dah. Takut gina wahai kata cedera fardu. Kalau itu cedera fardu mana hak tak sah punah fardu. Bukan cedera mana kurang kesempurnaan dia tu. Ha, kesempurnaan fardu. Maka hak amalan sunat ni boleh gimana pun, boleh gimana pun gitu. Tu dia. Sebab dia bila mengaji syarat, dia syarat bagi sah, syarat bagi sempurna. Ha, ha, sebab kalau nak kejar sebab mazhab Hanafi. Masalah apa dia tu, niat tu ialah syarat bagi sempurna. Kalau tak niat, sah mada tapi tak sempurna. Ha, tu beza lah. Ada buat kita ni, bukan kata syarat bagi sempurna, rukun betul. Ha, tu beza-beza lah. Ha, baik. Selesalah kita daripada itu. Berikutnya, faslun fi adabil husli. Ha, husli tu baca dia tu. Kita akan kira semula. Wallahu a'lam. Di sini ada surat sudah kita hantar nama-nama. Minta kita baca kulhu sepatah dua, iaitu kepada Hajjah Bidah. Bidah ni barangkali Abidah ataupun Zabidah. Walik yang kita bahasa panggil sekerak. Hajjah Bidah. Bunyi-bunyi Bidah. Abidah ataupun Zabidah binti Ahmad. Yang kedua Hajjah Kalsum. Ha, Kalsum kata. Asal Ummi Kalsum binti Abdul Rahman. Fatimah binti Encik Senik. Tiga. Hajjah Zabidah ataupun Abidah dan Hajjah Ummi Kalsum dan Fatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.